Oke guys, di episode kali ini terlihat Maudie sangat terkejut melihat penampilan Mama Anita. Dan sepertinya Mama Anita itu jadi tukang parkir. Kira-kira Mama Anita seperti ini, apakah ia benar-benar tulus jadi tukang parkir demi untuk menghidupi dirinya? Atau Mama Anita sengaja melakukan hal ini karena mempunyai maksud tersendiri? Kita semua juga tahu ya guys, Mama Anita selalu menghalalkan berbagai macam cara demi untuk mencapai tujuannya, termasuk mengorbankan perasaan Maudie, putri kandungnya sendiri. Atau mungkin saja ya guys, Mama Anita seperti ini itu adalah karma dari hasil perbuatannya terhadap Maudie selama ini.